Jadi besokannya aku langsung bikin di Instagram, aku tulis kata-kata sih, intinya sih seperti jangan salahkan hijabnya gitu. Karena kemarin aku lihat juga komennya kan banyak yang, oh ini berhijab. Jadi tolong jangan salahkan hijabnya, jangan salahkan pakaiannya, tapi orangnya yang memang harus disalahkan karena dia tidak menggunakan jarinya, tidak menggunakan pikirannya dengan baik, makanya dia membuli. Jadi nggak ada hubungannya sama hijab menurut aku. Makanya aku keluarkan kemarin statement seperti itu. Kasihan juga kalau misalnya hanya karena satu dua orang dipukul rata gitu. Padahal yang berhijab juga banyak banget yang baik, dan itu pastinya lebih baik dari aku karena dia sudah menutup aurat kan. Makanya berkali-kali bilang, tolong jangan salahkan hijab.